Ibu kepada dua beradik yang maut dilanggar lari dalam nahas di kilometer 38 Jalan Ipoh Kuala Kangsar Jumaat lalu mengakui bukan mudah untuk menerima pemergian dua anak lelakinya itu serentak. Menurut Nur Zalifah Muhammad Yusof, malam pertama pemergian Allahyarham Ahmad Zuhal Nur Azlan dan adiknya Ahmad Marik Nur Azlan membuatkan dia sukar tidur mengenangkan dua beradik itu. Menurutnya, yang ditemui bersama suami di kediaman di Kampung Salat Station, bayangan dua anak lelakinya seakan-akan muncul dalam mindanya. Memang terasa nak tidur pun tak boleh nak tidur. Yang terlena, tiap hari tidur. Mana setiap tidur. Lepas itu memang bau nak dengar macam terbayang-bayang. Ada tidur, macam ada macam bermimpi lah sikit malam tadi. Adiknya datang. Jelasnya, bukan perkara mudah untuk diterima apabila kehilangan dua anaknya, namun dia akur ketentuan itu dan reda dengan takdir ilahi. Menurutnya, Aidilfitri bakal disambut pastinya hambar susulan pemergian dua cahaya matanya itu, apatah lagi rancangan mereka sekeluarga membeli pakaian raya tidak kesampaian. Tambahnya, pada malam hari kejadian, mereka sekeluarga merancang membeli baju raya. Semalam, keluarga itu menerima kunjungan Exco Pendidikan Pengajian Tinggi Belia dan Sukan Negeri Khairuddin Abu Hanifah serta Ketua Polis Daerah Sungai Siput Superintenden Muhammad Kaizam Ahmad Shahabuddin bagi menyantuni seterusnya menyampaikan sumbangan. Khairuddin berkata, kematian dua pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Simpang Beluru Kuala Kangsar itu melayakkan waris menerima faedah menerusi skim takaful pelajar sekolah RM5,500 bagi setiap pelajar selain khairat kematian RM1,500. Terdahulu, pemandu kenderaan pacuan empat roda yang terbabit insiden langgar lari itu direman 4 hari untuk siasatan.